teman-teman, dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, bagaimana kalau mading kita isi cerita tentang pahlawan? Boleh juga tuh. Sip, ide cemerlang. Oke, setuju? Oke, setuju semua ya? Setuju. Gimana kalau kita cari tahu tentang jenis-jenis pahlawan yang ada di Indonesia? Gimana caranya, Alisa? Pertama, kita bisa melihat di buku pelajaran kita dahulu tentang pahlawan-pahlawan. Nih, kita lihat yuk bukunya. Yuk. Ya, kok halamannya habis? Tapi kok gak ada pahlawan wanitanya ya? Ya, berarti materi mading kita kurang lengkap dong. Oh, tenang aja. Besok bagaimana kalau kita wawancara dengan Kepala Arsip Nasional agar tulisan untuk di mading kita jadi lebih jelas? Bagaimana kalau tokoh-tokohnya Insinyur Soekarno, Dr. Handas Muhammad Hatta, Jenderal Ahmad Yani, dan Jenderal Sudirman aja yuk? Sip, ide cemerlang. Bagaimana kalau besok kita akan kunjungan sana? Siap, Zara. Adik-adik, tahukah kalian? Kehidupan yang kalian nikmati hari ini tidak bisa dilepaskan dari sumbangsih para pendahulu kita. Mereka adalah para pejuang bangsa, para pahlawan yang dengan berani mengorbankan jiwa dan raganya demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Para pahlawan bangsa ini rela mengenyampingkan kepentingan dirinya demi kepentingan bangsa dan negara untuk mencapai dan mempertahankan kemerdekaan. Seperti yang kalian ketahui, sebelum mencapai kemerdekaan, bangsa Indonesia telah dijajah oleh bangsa asing. Tercatat bangsa Indonesia pernah dijajah oleh Portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang. Walaupun demikian, tokoh-tokoh bangsa ini tidak berpangku tangan begitu saja. Mereka melakukan perlawanan demi kemerdekaan tanah air. Sejarah mencatat beberapa tokoh yang dengan berani dan penuh nilai nasionalisme mengusir penjajahan. Di antaranya adalah Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, Sultan Hasanuddin dari Makassar, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, Sultan Babullah dari Ternate, Patimura dari Maluku, dan Tengku Umar dari Aceh. Lalu lahirlah generasi tokoh-tokoh yang dengan gigih mengantarkan Indonesia menjadi negara yang merdeka, seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Hos Cokro Aminoto, dan Muhammad Yamin. Setelahnya, negara dan bangsa kita tak kekurangan tokoh yang dengan berani dan gigih mempertahankan kemerdekaan yang ingin direbut kembali oleh bangsa asing, seperti Bung Tomo, I Gusti Ngurah Rai, dan Robert Walter Mongensidi. Lalu sejarah bangsa kita pun mencatat tokoh-tokoh yang gugur demi mempertahankan kehormatan negara, seperti Ahmad Yani, D.I. Pandjaitan, dan S. Parman. Gelar pahlawan di Indonesia merujuk pada mereka yang telah berjasa sangat luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara, atau mereka yang telah melakukan perbuatan nyata yang dapat dikenang dan diteladani sepanjang masa bagi warga masyarakat lainnya ketika masa pemerintahan Presiden Soeharto. Gelar pahlawan diberi nama Pahlawan Nasional. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto pula, diberikan gelar khusus yaitu Pahlawan Revolusi bagi mereka yang gugur dalam peristiwa gerakan 30 September 1965. Juga dianugerahkan gelar Pahlawan Proklamator kepada Soekarno dan Muhammad Hatta atas peran mereka dalam membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di negara kita, sampai dengan saat ini, tercatat sudah 156 pria dan 12 wanita yang telah diangkat sebagai pahlawan nasional. Mereka terdiri dari berbagai profesi seperti Perdana Menteri, gerilyawan, menteri-menteri pemerintahan, prajurit, bangsawan, jurnalis, dan tokoh agama.